Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia atau APJI merupakan wadah bagi perusahaan dan pengusaha jasa boga sebagai alat pemersatu, alat komunikasi, dan alat untuk meningkatkan pengetahuan, profesionalisme, serta alat untuk menyalurkan aspirasi perusahaan jasa boga, masyarakat, dan pemerintah. Jumat pagi di Citra Raya City Bendalu, Kabupaten Muaro Jambi, DPD APJI Jambi menggelar kegiatan pelatihan dasar pengelolaan catering atau jasa boga. Pelatihan ini dihadiri Sekjen DPP APJI Minerva Taran, Ketua Bidang Kualitas Usaha dan SDM DPP APJI, dan Ketua DPD APJI Jambi, Maria Sebastian. Jambi menjadi provinsi pertama digelarnya pelatihan APJI ini, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha kuliner di Provinsi Jambi, khususnya kuliner khas lokal, serta diikuti oleh seluruh anggota APJI, baik Dewan Pimpinan Daerah Jambi maupun DPC, seperti DPC APJI Muaro Jambi, DPC APJI Batang Hari, DPC APJI Tanjung Barat, DPC APJI Sungai Penuh, dan DPC APJI Salulangun. Jadi kita juga concern ya mungkin terhadap pendidikan ini tidak hanya di makanan, tetapi kita juga melalui edukasi kita untuk membangun negeri Jambi ini, saya rasa kami tidak akan bertinggal diam gitu kan, akan berusaha untuk mencapai itu. Mudah-mudahan rakyat Jambi ini bisa bersinergi sama pengusaha itu tidak putus asa, tetapi tetap semangat, kemudian dia bisa mengembangkan bisnisnya menjadi lebih baik gitu, keuntungannya juga ada kan. Kadang-kadang kita itu usaha cuman paton, apa sih orang Jawa bilang, cuma asal jalan gitu kan. Tapi kalau kita bisa membagikan ilmu, paling tidak ternyata harus gini ya yang namanya. Aulia Zahra, Rizal Abi, Jambi TV.